Beredar video di media sosial hingga viral kekecewaan warga perumahan Pesona Serpong, Kademangan Setu, Tangerang Selatan lantaran kompleks mereka hanya menerima satu paket bansos. Padahal di perumahan tersebut terdapat 250 kakak atau kepala keluarga. Dilansir oleh Kompas.com, Ketua RW 08 Pesona Serpong Umi membenarkan peristiwa tersebut. Umi menegaskan pengajuan paket bansos yang diserahkan ke tingkat kelurahan mencapai 20 kakak. Namun jumlah paket bansos yang diterima tidak pernah sesuai dengan pengajuan, bahkan hingga penyaluran keempat. Ia mengaku, bantuan pertama yang ia terima sebanyak 14 paket. Bantuan kedua masih sama, yaitu 14 paket. Bantuan ketiga turun menjadi 6 paket. Dan yang paling parah, bantuan keempat yang hanya mendapatkan 1 paket. Umi mengatakan, sempat mengecek RW lainnya terkait bansos tersebut. Saat itu, ia mengatakan hampir semua warga di RW lainnya mendapatkan bansos. Umi mengaku kecewa atas pembagian bansos yang tidak merata. Padahal warganya, banyak yang terdampak pandemi COVID-19 seperti dipecat dari pekerjaan. Demikian Tribun News update hari ini. Nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.